So, halo semuanya. Halo semuanya. Selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jemen. Jadi hari ini kita mau sepedaan lagi. Anyway, ini hari Sabtu, udah jam 11 siang. Ya, agak sedikit lama keluar rumahnya karena aku harus ngedit video dulu tadi. Dan sekarang kita akan sepedaan ke Wohin, baby? Exentage Menden. Ke kota Menden. Semoga kalian suka dengan video kita ini. Jangan lupa di like, di comment, subscribe, and share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hai. Kasian banget sih suamiku ini. Dia mau opening YouTube. Asal lepas di draußen ya. Tadi dia sebelumnya nggak mau opening di sini karena banyak mobil lewat-lewat. Terus dia udah mulai bikin video kan. Tiba-tiba mobil banyak yang lewat. Terus teman kerjanya dia lewat. Lonceng gereja juga berbunyi. Wah, lengkap sekali sayang. Berarti kita hari ini disambut oleh sukacita. Malaikat-malaikat mengiringi langkah perjalanan kita. Yuhu. Seluruh kota, hey, merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Dararat, dararat. Saya cantik. Rap. Di tengah hutan ada tempat peristirahatan seperti ini, guys. Jadi kalau kalian lagi traveling atau lagi hiking atau lagi mau apa namanya camping or anything di dalam hutan ini, gak usah khawatir sih. Karena kalau kehujanan ada tempat itu buat berteduh. Atau di sini kalian bisa bakar ayam. Keren sih. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi yuk.
Wo sind wir? Im Himmel. Kita lagi pause dulu, istirahat dulu karena bawa apa? Nah, bawa ee kuda. So, sebenarnya dari tadi kita tuh sempat berapa kali salah jalan ya? 4 kali kita ada salah ya. Schon viermal ya. Sind wir falsch abgebogen. Udah 4 kali dan ini masalahnya tanjakan dan tadi kita udah sempat sampai bawah dan sekarang kita harus balik lagi ke atas. Suamiku keausan karena dia kan nggak pakai e-bike, kalau aku kan pakai e-bike jadi nggak terlalu ada masalah. Ya, luar biasa sih perjalanan hari ini, kita benar-benar nggak ada petunjuk apapun, cuman ngandelin sebelum kita pergi tuh ngeliat dari Google Map itu aja. Mir ist es egal. Ya, danke schön. Makan telur rebus. Natur, nah? Bio. Bio. Ini nggak apa-apa, guys. Asal jangan plastik. Kalau plastik kita nggak boleh ya. Ini bio. Kalau di Jerman namanya telur ini apa namanya cangkang telur itu bio. Jadi nggak apa-apa kita buang. Oke, okay. Habis ini kita lanjut perjalanan lagi menuju Menden. Kita mau ngeliat Hexen. Hexen itu penyihir, guys. Pecah. Kurang sambal. On sambal. Baru di rumahku ada sambal, guys. Banyak banget, pedes banget lagi sambalnya. Oke, okay, guys. Ich denke mehr. Drei Stunden unterwegs gewesen. Für die Strecke, wo wir normal nur eine Stunde für fahren. Und ja. Akhirnya kita sampai, guys. Kita udah sampai. Kita bersihin dulu kaki. Nanti bersihin tangan. Ayo kita makan. Tapi ingat ya, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Dan handles. Tuh ada bebek nyamperin kita, guys. Hai, pak. Ada bebek. Hai, bebek Chen. Hai, bebek Chen. Kelihatan gak sih, bos? Kelihatan ya. Hai, bebek Chen. Kamu lagi ngapain? Nah, semua datang ke kita sih, pasti. Pasti mengharapkan makanan dari kita. Die Männer werden nicht so Frauen? Kann sein. Hey, nggak boleh berantem. Kalau berantem nanti aku nggak kasih kalian makan lagi loh. Yo yo, the baby. Semuanya nyamperin ke kita. Oh baby. Oh iya, ada baby bebek. Wah ini galak nih kalau ada baby bebek nih. Emaknya galak.
Udah jangan berantem, udah sana-sana. Jangan berantem ya. Waduh, banyak banget guys, kita diserobot. Oh, gak kebagian ya. Aku takut, jadi takut dipatok. Boleh gak dipegang badannya bebek? Boleh gak kita pegang badan kamu? Nanti kita kasih makanan. Happy happy family. We are happy family. Ada Lona. Ada Kodak. Ada juga bebek-bebek. We are happy. Karena kita kasihan guys, makanya kita kasih tadi makanan kita. Terima kasih. Thank you. Rasa beda. Benci orang ni di pang. Gila. So, jadi inilah tempat tujuan kita. Perjalanan. Apa saya? Sama tohum. Wir saßen ganz schön lange. Okay. Perjalanan menuju sini sebenarnya normalnya itu 1 jam. Normalnya, cuman karena kita beberapa kali salah belok, jadinya kita kesini sampai 2 jam setengah ada. Ya, yeah. But ini keren banget sih, kece banget tempatnya. Dan bebeknya tuh lucu-lucu. Kita habis ngerjain bebek. We're having the anthem for ours. Mana? Oh iya ya, situ ya. Di Lebendana. Di Wonanda. Kunde, nah. Nih bebeknya lucu-lucu banget guys. Jadi tuh tadi kita ngerjain bebeknya. Kita ngeluarin bungkus kosong yang isi biskuit tadi. Tapi mereka tuh tetap ngejar ke kita. Tadi aku naruh kamera gitu kan di bawah. Lucu banget mereka tuh. Hai. Dadah. Aduh, kamu lucu banget sih bebek-bebek di sini. Biasanya tuh kita kalau mau ngasih makan bebek, justru bebek itu takut sama kita, guys. Tapi di sini mereka tuh malah nyamperin. Nyamperin gak ada takut-takutnya, sampai berjaraknya tuh deket banget sama kita, sampai mau di samping kaki kita tuh mereka mau gitu loh. Kayak ini bebeknya the best sih sini. Cuman gak bagus juga ya untuk kelangsungan hidupnya mereka. Takutnya mereka udah tergantung dengan manusia, manusia selalu memberikan mereka makanan, nanti mereka gak bisa survive gitu loh di alam liar. Karena di sini memang daerah apa namanya yang sering dikunjungi wisatawan. Gitu, makanya wisatawan mungkin sering ngasih makanan sama mereka. Makanya mereka gak ada takut-takutnya sama manusia. Justru mereka nyamperin manusia karena berharap manusia tersebut memberikan mereka makanan. Oke deh, kita lanjutkan perjalanan dulu. Suamiku mau memutari danau ini. Abis itu kita pulang ke rumah. Yuhu. Kita sekarang berada di sini. Kita akan menuju ke sini. Menuju ke sini sis. Und sini sis. Mr. Bean.
melewati stasiun kereta. Pohon cherry-nya banyak banget, guys. Tapi kita belum bisa petik karena belum musimnya, guys. Ya. Nih, guys. Belum mateng, guys. Cherry-nya, guys. Nanti kalau udah mateng, kita serbu, guys, ya. Tenang aja. Itu juga ada cherry. Tadi sebenarnya juga banyak banget ya, baby, ya. Gunsville, ya. Tadi banyak banget pohon cherry. Kayaknya itu juga tuh pohon cherry itu. Di sana. Pohon cherry, oke.